Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini Mimin suguhkan dengan kebersamaan Ayu Ting Ting, Mom Aiting, Ayah Ojak, dan seluruh keluarga. Hari ini Mom Aiting bersama Ayah Ojak dan Ayu Ting Ting foto bersama dengan keluarga Sultan Karpet, Farah Karpet Official. Di sini ada Mbak Intan dan sang suami. Thank you banget, kata Ayu Ting Ting untuk Mbak Intan dan suami. Dan di sini juga direpost dari akun Instagram Angkasa Bali 20. Ting Ting masih meresahkan. Di sini Ayu Ting Ting lagi joget bareng bersama Ibu Intan Ahmad. Aku masih Ting Ting, dijamin masih Ting Ting. Nah, Ting Tingnya masih meresahkan pemirsa. Jadi di sini Ayu Ting Ting lagi goyang bersama nih, bersama sang pemilik dari toko karpet yang lagi viral nih. Di sini menyediakan karpet-karpet yang super duper mahal sampai yang termurah ada di sini. Ting Ting masih merasakan. Semoga lagu Ayu Ting Ting masih selalu bisa menjadi pengobat rindu untuk sahabat semua di rumah. Dan di sini ada foto bersama nih Ayu Ting Ting bersama sang pemilik toko. Wow, ganteng sekali ya pemilik tokonya. Direpost dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Thank you banget Farah Karpet Official. Semua karpetnya keren banget, perfect dan cantik semua. Secantik Ayu Ting Ting yang membeli ya. Dan di sini pemilik karpetnya, wow, kayak keturunan Arab dan Belanda. Cakep banget. Dari postingan Ayu Ting Ting, Iis Dahlia mengomentari postingannya ya. Di sini Iis Dahlia pasti pengen ganti karpet mulu nih isi ibu, karena karpetnya memang kualitas luar biasa ya. Di sini permisa bisa lihat sendiri nih, warnanya bisa berubah dari samping kanan kiri, bahkan kalau diputar warnanya bisa berubah lagi. Fantastik banget deh untuk karpetnya. Dan untuk harganya juga katanya sih terjangkau, mulai dari 2 juta sampai 600 ribu ada. Langsung kunjungi Farah Karpet Official. Dan di sini 26 menit yang lalu Mom Aiting juga memposting postingan yang sama seperti Ayu Ting Ting, mengucapkan terima kasih banyak kepada Farah Karpet Official. Dilansir dari akun Instagram Mom Aiting 92, selamat pagi, insya Allah Jumat barokah pagi ini buat kita semua, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas jamuannya kemarin ya Bun Farah Karpet Official. Di sini juga Mom Aiting mengucapkan terima kasih kepada Farah Karpet Official yang kemarin sudah menjamu Ayu Ting Ting berserta keluarga, memberikan kopi dan makanan sehat, serta diperlihatkan bentuk serta jumlah dari beberapa karpet yang super duper ya. Di sini ada Ayah Ojak yang lagi foto bersama dengan sang pemilik toko. Sama-sama ganteng dan sama-sama berwibawa. Sehat selalu untuk Ayah dan sang pemilik toko tentunya. Dan di sini Ayu Ting Ting lagi foto juga bersama sang pemilik toko ya. Semoga Ayu Ting Ting kelak juga mendapatkan pasangan yang ideal, yang sesuai dengan harapan dan impiannya. Kita doakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting. Amin ya robbal alamin. Tidak lupa juga di sini ada si cantik Ikis yang ikutan terus ya bersama bunda dan ayah serta nenek tersayangnya. Foto kebersamaan ini wah sungguh luar biasa, cantik semua. Ayah ganteng deh di sana ya, cerah dan fresh semuanya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting.
Dan inilah persembahan dari Hilya TV kebersamaan Ayu Ting Ting bersama seluruh keluarga yang lagi berkunjung ke toko karpet yang lagi viral karena harganya terjangkau dan kualitasnya yang super duper wah istimewa. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat untuk para sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga selalu diberikan kebahagiaan.